Okay. Umumnya 83 tahun 1929. Bulan 3 rasa. Bulan 3 1929 eh. Nama Haji Mak Yatim macam tu. Lah ni baru Haji lah. Jam itu Mak Yatim aja. Mak Yatim bin Ayub. Bin Ayub. Ha. Semua adik berapa orang? Ha? Adik-beradik. Semua adik-beradik apanya 12. Ya. Masih hidup? Yang masih hidup? Masih hidup lagi perempuan. Perempuan 3, lelaki. Lelaki yang tiga. Saya ni, adik saya tu ada 2. Ada Mokhtar, pensyarah TM. Mokhtar, 4 lagi tinggi. 4 lelaki. Berapa lama duduk di... Memang duduk di Kampung Teluk? Memang. Akhirnya, mula-mula datang sini lah Kampung Teluk. Tapi Kampung Teluk jangan cerita adalah Kampung Hutan juga. Yeah. Tapi pusatnya di Kampung Baru. Semua Kampung Baru. Kampung Baru lah. Dulu memang duduk Kampung Baru ke duduk Kampung Teluk? Mula-mula datang kemari duduk Kampung Teluk. Kampung Baru. Tapi besarnya, kecilnya pulang ke sana. Mula sekolah buka. Kami saya. Kerana kami baru datang dari sini. Tapi pakcik jadi Kampung Rali Setiawan. Asalnya? Asal. Jadi ayah pakcik tu merandak-randin datang kemari nak kerja kayu bakau. Kayu bakau. Jadi situ ni masa Jepun pun ayah ada lagi. Jepun ni teruk ke orang putih tu? Ha? Orang putih mula ada sini. Saya ada orang putih. Jadi orang putih Jepun datang dia lari perang. Saya pun jam itu sekolah lagi. Orang putih lari. Saya sekolah kemari lagi. Jadi dia apabila orang putih lari Jepun lah. Kami balik lah sini kerja macam selalu lah. Macam biasa lah. Lebih kurang 2 tahun gamaknya Jepun ada merantah. Bangkitlah kau ni. Orang putih lagi. Komunis ni Cina ke Melayu ke Hindu ke? Yang betul-betulnya Cina dengan Melayu lah. Jadi kawasan Lumut ni? Menjual Lumut. Siapa dia punya ketua komunis ni? Ketua komunisnya yang betul sini. Yang ketua ni Cemping lah. Cemping tu duduk Kamukok tu. Itu tanah dia yang buka UKNL. Tanah dia 100 ekar tu. 100 ekar. Dan itu Cempingnya dia duduk Kamukok lah. Tapi adik-beradik dia duduk di Tebuk ni. Adik-beradik dia di Tebuk ni. Baru mati pun seorang malam. Abang Ipo Chua. Abang Ipo Chua. Doktor Chua. Abang Ipo nya di Kuala Baru. Amin. Amin? Amin namanya. Baru mati tu, baru 10 hari mati. Kenal lah? Dia. Memang kenal dia? Memang kenal lah bang Cempeng? Kenal pula tak kenal pula. Jam itu, cerita tadi lah kan? Orang putih pun nak, nak datang dari Jepun duduk sini lah. Jadi Jepun sini kami lah pakat dengan komunis Melayu semua. Menentang Jepun ni. Jadi orang Melayu yang menyokong, ni Jepun ni itu yang kena tangkap apa sana bawa tangkap dekat China tangkap dekat anu pun komunislah yang menangkapnya ya komunis. Okey, tali barut Jepun ni lah. Tali barut Jepun seorang termasuk itu anak atuk cikgu Noa ini yang kuat UMNO Kampung Teluk ni atuk dia datuk cikgu Rajak yang bunuh Kampung Baru Noa ini cikgu Noa ni Hasan atuk dia datuk tali barut Jepun lah bunuh dalam Jepun lalu belakang ke dia betul dalam Facebook Daud Sematang. Daud Sematang ada. Kan? Dia ada mengaku kata patut latuk dia dibenci ni pasal dia atuk dia dulu tali barut. Tali Jepun. Itu dia. Pasal panjanglah, dia pasal panjang. Banyak pasal panjang tu. Baru pun saya bangkitkan. Kau meriun-riun meriun tu. Atuk kau siapa bunuh? Astaga. Ya. Saya tu. Itu kau baru lah tu ahli Johar punya orang. Kau lah menyokong Johar punya. Tapi Johar punya selera yang bunuhnya tu. Itu dia bangkit. Johar masuk UMNO lah. MCA. Siapa tu? Johar. Johar MCA lah. Jam itu komunis juga. Ya. Komunis lah juga. Dia abang Ipoh dia, Ipoh dia semua komunis. Kau baru tu. Kau baru tu yang sekitar di China kawan abang tadi kan? Abang saya Mustafa. Cuma Mahmud tadi. Ketua Melayu siapa? Abang saya. Komunis? Dia. Di sini. Mustafa. Cuma Mahmud lah. Anunya. Apa kuasa dia sebagai... Dio kuasa dia diangkat di komunis jadi DO. Manchester. Mencarakan orang. Tangkap di sana. Pakcik jam itu... Polis. Polis komunis lah. Tangkap di China. Polis Kuala Baru tu. Pakcik ambil sampan. Bubuh nantu. Antum malam pun.
ke Teluas. Cangkuk 2 pusin sama. Semua polis kami longgok sana. Polis orang putih? Polis yang kerja di Jepun. Oh, yang kerja di Jepun? Tangkap buku sana. Polis yang kerja di Jepun ni Melayu ke? Melayu lah semua. Tangkap bawa ke mana tu eh? Simpan betul luas, 2 pusin. Betul luas? Tanah pakcik berada sana lah. Tapi dia meldiam ni lah sebab Melayu je yang tangkap. Melayu diam, orang Melayu macam kata kau tu. Jam itu dah bersatu dengan komunis. Yang menyokong tu. Jadi polis-polis pun dia menyokong komunis dah. Jadi dalam tu kerja dengan Jepun, Jepunnya dia semua. Ikutlah perintah itu. Jadi dia pun lari malam senjata serah tu. Sekarang ni yang bawa ke Beting Luas tu, di Beting Luas tu ada apa? Sana dalam hutan dia buat simpan. Ada penjara dia? Tak ada penjara, dia simpan ada rumah sana kami simpan. Oh, dia jaga lah tu? Tak ada jaga pun simpan lagi sana. Polis komunis lah. Jadi polis yang nyokong Jepun tadi. Jadi polis itu yang tangkap di Cina komunis ni. Tapi apa tindakan tu di sana? Simpan aja? Simpan aja. Bukan dia bunuh ke apa, tak ada? Tak ada. Apa tak bila? Ada. Jam itu dia tak bunuh. Ikat lah. Tak ada ikat apa pun. Itu sama aja. Jadi apa bila orang putih dah sampai, Jepun dah lari, baru dia menangkap semua orang yang salah-salah malam. Tangkap-tangkapnya itu yang abang saya tu. Dia D.O. Dia D.O. pergi mencari ke orang sana. Orang pergi mencari ke orang Pangkor. Orang Melayu Pangkor dah kena ikat. Dah siap nak bawa pergi nak. Labuan bilik. Belum bilik. Tuk Senangin. Semua tempat-tempat. Nak bunuh. Banyak dah mati banyak. Oh. Tapi yang kena ikat-ikat. Abang saya melepaskan. Pergi bercara-bercara lepaskan. Di Kombaru pun 2-3 orang lepaskan. Abang saya di ibunya. Ayah, dah masa orang sini pergi ke Nyos Batang tu, lari sana masa apa? Pergi Nyos Batang? Dari sini kami je dengan tuan saya. Nyos Batang ada hutan lagi. Apa? Sampan je lah. Sampan. Jam itu pakcik ada sampan banyak. Satu sampan berapa orang ni? Ada dia hantar banyak tak banyak. Ada 2-3 orang hantar dengan perempuan hantar sana. Pakai ni pun polis komunis? Polis komunis? Ada, pasal rupa macam kita je. Pakai baju biasa? Biasa. Cina komunis yang kuat yang di sini, Iking namanya. Si Iking, Ingang. Ingang tukang tembak. Apa saja tukang tembak? Siapa yang salah macam kita? Lah, ha. Itu Datuk Razak tu. Cikgu Razak yang ayah Cikgu Rani tu. Dia, Datuk Rani dia nembak. Matilah. Dia nembak. Anak Ingang tukang tembak. Ikung tu kepalanya. Tebuk semua. Semua dia tebuk. Darat tembak. Kombang, udah kombang. Sarang komunis tu, situ. Cukup sarang komunis ni. Ini lah ayo ni. Ngantar dengan sampan sini lah. Sama. Lalu ni lah. Lalu sini kot sampan. Lalu sini lah. Geng kami, saya pun dah mati banyak. Masa tu, berapa umur banyak? Bang kali, bang umur mak. 50 mak, 45. 40 lah, 40 lebih lah. Tidak ke, tahun 30, baru 30 dalam 30 juga mak. Muda lagi lah. Belum kahwin lagi masa tu? Belum kahwin lagi. Pakcik nikah orang putih datang. Orang putih belum datang sini lagi, baru nikah. Kahwin orang putih dulu. Kata komunis ni tak ada agama. Jam itu, tapi kita, agama kita semayang juga. Lepo tu memang Cina mana dia semayang. Agama dia lah ya. Kita semayang. Pakcik semayang. Bayang macam-macam, dia tak kacau lah. Tak ada marah, tak ada kacau. Tak ada sebabkan agama ni. Tidak, sikit tak sangkut. Itu tak boleh semayang. Dia yang sangkut kita ni, dia marah tadi. Siapa yang nyokong Jepun tadi? Jangan lho. Apa bila Jepun dah lari, orang putih datang, baru Cina bangkit. Itu yang keluarkan 13 hari tu. Jam itu, orang putih nak datang kemari, suruhnya Jepun tolong dia. Apabila dia dah sampai kemari, Cina menuntut. Cina menuntut, orang putih tak bagi. 13 hari dan Cina menanti merentah. Itu kata Cina merentah 13 hari yang banyak bunga sana. Yang kata komunis merentah 13 hari. Itu yang abang saya ke sana kemari melepaskan tadi. Jam tu bunuh. 13 hari. Habis bila 13 hari orang putih tak kuat. Orang putih nangkat balik. Tangkap Cina-Cina tu. Yang janji tu, Cina masuk nak hutan balik. Orang Melayu-Melayu kita semua. Orang Melayu, parit buruk semua lari masuk nak hutan. Parit pun banyak ke mana yang Melayu? Melayu banyak. Abdullah Sidi, Lambor lah. Abdullah Sidi. Abdullah Sidi semua parit untuk Anu ni. Lambor. Kami sini, Indunya dah mati dah. Indu ada ke mana? Indu ada. Penandik. Tadi pun penandik serba kita juga semua. Yang itu, dia semuanya orang Melayu sama Cina. Mula-mula sekali siapa yang mengajak jadi komunis?
Cina. Hmm. Tazir pun jam itu Cina juga mak ngajak juga. Bukan sama bersatu padu. Oh. Ha. Untuk membangkan Jepun. Jam itu abang saya Mustafa tu dia rajin kerja ke pangkuan ni, mawa watan maknya ke dari pangkuan. Dia apa sekolah? Sekolah dia jadi guru, tapi tu nak jadi guru dah. Oh. Ha, abang saya tu. Kau tinggi dah masa tu. Ha, tinggi jadi guru. Jadi dia lah jadi ketua, dia lah memimpin kaum baru semua. Dia yang jadi untuk sidang mula-mula kaum baru. Hmm. Ha, mati dia bawa orang lain. Orang yang pertama sekali, Mustafa eh? Ha, Mustafa. Tanya orang semua dari Cina. Ke polis komunis Melayu ni ke ramai lah ya? Ramai macam tu. Lah, ha. Sini yang dah mati ni polis orang Melayu ni. Caban, Aban namanya. Tok sidang maru, udang. Dia tu semua polis. Menembak orang. Dia pukul hati juga. Hari tu Cina datang daripada negeri Cina lah. Kuantung. Pergi petang luas tu. Petang luas dia nak menjual buat gigi. Jual gigi dia lari-lari datang kemari. Sampai kaum baru. Pakat dia orang kaum baru orang Melayu juga. Tangkapnya. Cina kesian orangnya. Tangkap dia pun bunuh. Bawa ke seorang. Sampai dalam sampan terjun cikam dia pun. Orang Melayu kita nikam. Nikamnya. Semua. Lihatnya mati Cina Kuantung tu Islam. Tu dia tu. Kuantung tu Islam? Haa, Cina Kuantung Islam. Dia bawa masuk ke dalam sungai seorang tu namun Sungai Kiat. Itulah negeri luar dia dalam Sungai Kiat tu ada Sungai Kuantung. Tarik, orang Melayu kita juga narik simpan. Dah mati lah, tarik dengan tali. Masuk dalam sungai. Sampai tergelar sungai tu Sungai Kuantung. Ada Sungai Kuantung. Tanya dalam kaum baru Sungai Kuantung. Mak lembu Sungai Kuantung. Tahu lah dorang. Itu dia. Oh, tu Cina Islam lah Kuantung. Melayu kita banyak. Dia bergaji lah ya? Allah tak rasa saya, jam itu susah. Beres Cina semua bagi. Bagilah. Beres, makanan lah ya? Makan-makan. Bukanlah duit kamu tak ada. Tak ada. Makan beres-beres ikan. Lauk ni ikan bilis ni juga. Berguni-guni datang jam dia dari pangkuan. Bagi makan. Jadi mana makan tu tak ada masalah lah ya? Masuk hutan tu makan ikan bilis lah. Ikan bilis dengan beres ada. Oh, jam itu beres ada. Oh, lah ni. Macam itu lah gaya. Tak ada makan ubi kayu pun cakap. Tak, ada ada juga makan ubi kuih kayu dan sedap juga. Yalah. Jadi boleh ada kampik-kampik. Itu dia. Ubi kayu ada makan. Tanya dia. Semua ini ayah-ayah dia pun semua ada. Komunis juga semua. Semua sekali. Di perkampungan komunis itu di mana di sini? Ya? Ha? Perkampung. Kampung di mana? Komunis? Ha. Kampung ni kampung mula. Ketubuk yang besar. Tempat rumah Amir tu, Selih Amir tu. Itu di markas. Markas komunis. Semua senjata-senjata semua longgok tu. Tanah-tanah saya tu, hutan. Hutan maklum orang dulu, hutan aja. Hutan, situ lah senjata-senjata semua. Keluar hutan. Oh, jadi mana semua tu duduk di sana berkumpul? Haa, berkumpul. Pulih-pulih je. Melayu, Cina semua lah. Senjata masa tu British bagi. Senjata, mengkali lah senapang patah, senapang ada. Orang putih dah bagi, mengentam. Nak mantai, mantai Jepun ni. Tapi bukan mantai Jepun. Nak mantai orang yang menyokong Jepun. Yelah, mantai menyokong Jepun. Kira panjang masa tu bersenjata lah ya. Jam tu panjang tak ada senjata. Oh, tak ada? Tak ada, abang saya ada. Oh, ya ke? Ada lah gaduh silap. Takkan sekata-kata ada senjata. Dia macam ketua-ketua je lah, pistol. Bukan senapan patah pun, semua pistol aja. Jadi maknanya dulu kalau kita menjadi polis komunis pun maknanya bukanlah kita bunuh sembarangan. Tak ada. Ada. Pembohong, cerita pembohong. Bukanlah kata cerita serang-serang rapat-rapat. Yang bunuh semua tali barut. Itu tali barut betul-betul dibicarakan betul-betul. Ya, ya, ya. Bukanlah mana bagi rapat-rapat. Ya, jatuhkan hukuman baru tembakan. Itu dia. Salah betul-betul salah. Salah. Saya abang saya pergi ke pangkuan kesian orang pangkuan semua dah kena ikat nak bawa pergi bunuh. Abang saya sampai tu dia melepeh ke semua. Orang sana malam dah lepeh, ada menyuap doa, ada menyuap nasi kunyit, nasi bagi mulut bersuat dalam mulut. Dia mati banyak. Saya tu pulang ke abang, berdayung ke sana ke pangkuan. Dia bebas kan dah? Dia bicaranya tu macam mana ya? Bicaranya ada tempat dia ke? Ada tempat. Ada bakas dia? Kadang jam itu, abang saya besar pangkatnya. Dia ketuanya kiranya. D.O. Misteri. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Mari ada cikgu namanya. Cikgu Karya. Cikgu Karya. Cikgu Karya tu perempuannya. Zainab namanya. Orang Tebuk ni. Jadi, ada lah orang nama perempuannya Zainab. Tu nikah orang kemaru. Cikgu Karya tu ngorak sikit lah ramaknya tu. Tangkap. Bawa dia Cina Cikgu Karya tu. Pergi ke darat, bawa ketubuk, dari perikuan bawah, bawa ketubuk.
ketam kencin-kencin. Abang saya pergi. Lepas kan. Lepas kan. Tak ada. Oh, di mana mahkamah dia tu ada tempat khas lah. Hanya khas. Untuk dia makan. Habis tu ramai-ramai tu yang menghadirkan tu. Tapi jam itu ramai-ramai memang tak ada sama yang sebenarnya. Yang kita dia pun ada 3-4 orang lah. Abang saya lah. Abang saya lah yang menyaksikan. Dia lah menyatu hukum. Ya, ya, gitu. Bukan mana bantai-bantai je. Tidak. Semua cerita umum. Lepas tu yang kata panjang yang selamatkan siapa yang masuk dalam sampan tu? Yang dayung bawa? Itu ayah Pala Alik ni. Sudah mati tangkap. Dia salah. Polis tu. Dah Jepun dah habis lari, orang putih datang. Jepun ada lagi, orang putih belum sampai. Dia tengok Jepun datang dari, daripada Lumut. Dia terjun. Polis terjun. Orang tua tu, ayam tuanya berdayung tu. Tangkap Jepun ayam tua tu, dia bunuh di setiawan. Adik-adik Datuk, Jepun lari ni juga. Tuk Lalit. Teruk betul dia ni. Oh, dia. Amor dia suka lu. Pak Lalit. Kata yang panjang tu. Lah. On siapa? Dalam sampai. Itu jam itu belum baru dah merdeka dah. Belum merdeka dah. Belum merdeka lagi. Baru putih datang kemari. Yeah. Itu jenjang apa tu. Kami berdayung dari sini 5 orang. Jam itu jam kuat lahir. Lahir. Dan semua kami juga lahir juga. Yang kata kau di sana begini. Jadi datang di kaum baru ni. Onjak apa tika pusat jam itu di Lumut. Onjak apa Titik panjang Lumut. Titik panjang Lumut tu situnya Tok Noi. Nama orang tu Junoi tu. Orang kami juga. Penghulu tu. Jaga Lumut tu. Sampai kerana tepi tu. Kami pakat dekat sini. Kami 5 orang masuk abang saya tadi. 5-4 adik-beradik. Pergi berdayu. Sampai masuk Indonesia, dia jamu lah kami makan-makan semua. Jam itu, sampan tu sago aja. Tak ada benda ni. Sago? Hutan besar kan. Papan. Kayu balak tu. Sago nama. Kami bubuh. Onjak apa tu dalam itu kami pikul bawa ke kelab. Jam itu ada kelab. Tekanan perang bola Lumut tu. Kelab tu dulu. Oh, kelab. Air dulu. Onjak apa lah kena tangkap? Tak ada kena tangkap. Kami bawa pergi sana. Soroklah. Soroklah. Bukan. Bawa dia tu. Dia yang menuntut mereka. Dia nak mereka minta pada orang putih ni. Jam itu. Orang putih tak bagi. Orang putih ni malun penjajah. Jam itu nak bagi dari Cina. Dia datang suruh Cina dekat lah. Dia nak bagi. Cina itu menuntut. Lepas itu nak bagi ke orang Melayu. Orang Melayu menuntut. Begini gayanya. Mampir ke sana kami bawa lah. Kami ramai-ramai lah jam itu. Balik dia. Itu ibu tadi. Itu balik dia ke daripada Lumut. Pergi ke Kelompok lah kan. Orang jampan ni. Orang putih dah tak tahan. Dia naik apa? Naik kereta lah. Naik kereta lah jam itu. Orang putih dah tak tahan. Orang Melayu dah bangkit. Nak merdeka. Nak minta merdeka. Bukannya. Anu nama Tengkuk Rahman. Tengkuk Rahman. Orang Jampal, Panglima Bukit Gantang. Panglima Bukit Gantang Perak ni. Dia pergi dua lagi. Baru dia pilih-pilih. Orang putih jam itu. Anu ni Tengkuk Rahman ni. Bodi anak raja. Jadi saya ambil dia. Jadi orang putih ni dapatlah. Dia punya polisinya dapat dia ni pergi menuntut. Pergi menuntut ke mereka kepada orang putih. Suruh di jam itu sini yang merintahnya orang putih sendiri hagan sendiri gani. Sendiri gani. Jaya itu. Mati tembak ni malin. Pasal itu orang putih dah tak tahan. Orang Melayu minta semua minta. Yang ditangkapnya orang Melayu banyak. Orang putih ni. Itu yang ditangkapnya dia Taipin pun ada. Jadi dia dah tahan. Itu dihantar bagi mereka tu. Dihantar mereka. Pergi hantar tu Bukit Panglima Kuit Gantang. Yang apa tadi? Tengkuk Rahman. 3 orang. 3 ke 4 ada seorang ada lagi. Sampai ke orang putih. Orang putih kata yang minta dia orang Jepun ni dengan Panglima tak diterimanya. Jadi tak terima ni permintaan orang ni. So balik. Balik. Itu yang balik-balik ke Malaysia balik. Orang Jaapan ni. Sama dengan Panglima Gantang. Keluar daripada Pertisan Merdeka ni. Nak minta kepada orang putih ni. Dia keluar. Dia tubuhkan parti negara. Dia berdua. Oh, parti negara. Parti negara. Saya pun masuk ke parti negara. Jam itu kami memang. Parti negara. Jadi orang putih ni orang ni dah keluar dengan lu. Dia hantar untuk Rahman. So hantar Cina satu, Melayu satu.
Hindu satu. Ha, itu dalam Tan Cheng Lok sama Cap Bantan. Cap Bantan dia tukar short isit tu. Dia punya isit tu Cap Bantan tu. Yang tu. Yang kita keluar. Cap Bantan. Itu nama isit tangan tu. Cap Bantan. Dia hantu. Dia pula berunding dengan sana orang putih dah buat-buat macam mana. Itu dia sebab. Itu apa saya. So, kiranya Tengku Abdurrahman ni. Tengku Abdurrahman ni. Dia dipilih oleh orang putih lah. Ya? Pilih orang putih. Bukan dia pilih rakyat. Bukan rakyat yang wakilkan dia untuk ni. Menyebut dia lah kiranya tu. Dia kan apa tahu. Dia anak raja. Bunyi je dia maji tapi tak pandai. Itu macam orang putih ambil. Senang orang putih nak kelentong ke? Ada. Itu macam dia. Oh, Tan Cheng Lok, Sambatan semua dipilih orang putih lah. Orang putih? Itu dia hantar ke sana. Dia dapat tu MCA naik MSC je. MCA itu dalam itu MCA mesti pun tak ada. Dia ada tubuh lagi. Macam saja dia angkat orang putih je ini. Wakil Hindu, wakil India je. Masa tu tak ada parti lagi lah. Tak ada. Parti negara ni. Parti negara ni ramai lah ahli dia. Jam tu kami Perak. Parti negara ni Perak. Perak? Perak. Poli Perak, parti negara. Parti negara. Tak masuk PKMM ni. PKM sebelum itu lagi, orang putih belum datang lagi. Tapi dia dah diharamkan PKM? Itu diharam, Cikgu Junaid ketuanya. Di sini? Dia manjung lah, dia Cikgu Junaid ketuanya. So, parti negara ni semua Melayu lah? Melayu. Tak Melayu belakang lah. Ketuanya, Pak Kuat Gantang. Kuat Gantang tu. So, kira parti negara ni pembangkang lah kira. Dia bukan UMNO paling Kuat Gantang? Jam itu cuma menolak lah. Jam itu dia baru nak minta pula. Yang merintahnya, yang merintahnya orang putih. Inilah yang orang putih katakan Tuk Rahman tu. Betul-betulnya orang Melayu kita. Menentang. Orang putih dah tak tahan. Dah pasal orang putih dah tahan, tembak di Tanjung Malin. Tembak di sini kau itu. Cendera kan ni. Itu dia hantar anu tu, dia hantar anu pula, jenderal Templar. Templar datang. Itu baru anu. Cina tadi dia ada meradam-meradam pujuk-pujuk orang putih. Itu tangkap-tangkap ni kurung buat nyaria. Itu Cina dapat itu kerja hitam tu. Camp. Kerjaan punya raja bagi hitam. Dia orang putih. Orang putih lah bagi Cina tu. Kerja hitam ke? Kerja hitam. Oh, bukannya orang Melayu punya. Kerja hitam bagi orang putih. Sungai Siput tu dia bagi ya? Sungai Siput? Mana pada Jepun orang putih baginya? Jepun siapa yang tak baginya? Bukan, di Sungai Siput tu ada satu tempat camp komunis juga? Ada juga. Sungai Siput banyak. Tapi pakcik yang tahu tu, pakcik malu. Sini lah. Yang tahu manjung je lah pakcik malu. Asyik-asyiknya. Asyik-asyiknya betul-betul dalam manjung ni. Kau baru lah. Tapi banyak gerakan mereka daripada sini lagi kan? Ah, daripada kau baru lah. Itu yang tu. Pakcik ketuanya champion. Kau mengkuk. Cimping ada datang lah juga. Sama tuanya panjang ke Cimping? Cimping muda lagi kot masa tu. Allah maklum lah, saya pun tak tahu tu. Dia 80 lebih lah. Tapi ipo-ipo dia, adik ipo dia kawan dengan saya. Kami. Nama abang ipo dia tu Kembo. Kembo ada semua kami. Adik-beradik dia ada lagi? Ada lagi. Kembo semua dah habis mati dah. Dia ni memang baik kan? Semua baik, semua cukup bagus. Yang macam itu Cina ni kita baik. Tak ada perkauman ni, tak ada ni ya. Cuma tak ada. Yang marah askar sangat ni yang Cimping ni. Yang marah ke Cimping ni siapa ni? Cimping depa yang buatkan tu. Kalau askar tak ada marah, depa propaganda UMNO lah. Ya, propaganda. Sampai nak nari pun Cina tu baik. Propaganda aja. Propaganda. Orang Jaffa tu merajuk lah kira dia. Dia merajuk lah. Kalau saya minta dia tu tak dapat. Oh, dengar Parlimen Bukit Kentang ni? Dia merajuk, dia keluar lah. Itu je. Dia tak nak nasung. Dia masuk Parti Negara. Buat tubuh kan Parti Negara. Parti Negara. Sultan kita Perak punya. Itu je. Cempeng tu bila lari pula dia? Jempen dia lari, belum orang putih dah dapat, dia datang, dia cabut balik lah. Pasal orang putih dah nak nangkap dia pun dah. Ketuk-ketuk. Tinggal lah kaki-kaki ni. Panjang ada pergi hutan, hutan. Hutan? Hutan yang tu ada, sini. Hutan situ, sini pusatnya, Apikong.
Tanya Apikong nama. Belakang ayah tahu. Semua pusat yang besar. Situ tempat kumuh kuat sekali. Apikong. Apa ada pagar? Semua siap area-area semua. Kawat-kawat tu semua. Ya, ada lah radio semua cukup. Tempat latihan apa lah tu? Semua barang makan-makan semua. Kita orang Melayu jam itu malumlah Jepun miskin. Pergi ke sana masuknya diboleh ke, senang bagai makan ada. Tapi dah mati sarum orang kami Melayu ni sarum lagi cegak Syaban. Ada 3-4 orang Melayu yang besar pergi. Ha, jadi abang saya tu berarah lah. Itu dia. Cik Dat tu tak sampai sini. Ha? Datang. Ha? Cik Dat tak ada baca kini. Cempeng sajalah. Cempeng. Dia DO ni, DO abang tadi, DO tadi dilantik oleh komunis lah ya. Aku hanya. Seorang je dia. Seorang je. Dan manjung dia seorang je. Lain pun boleh tu orang Melayu lah semua. Itu dia. Tak macam mana boleh dilantik mula-mula tu ya. Dia macam itu dia kawan dengan Cina ni. Oh, yang pandai. Dia kawan dengan Cina. Mana Cina tak kawan dengan dia? Tak manjung dia habis. Pandai dengan Cina pun? Pandai dengan Cina lah. Mana? Pandai dia mengaji pun tinggi. Dia mengaji habis sekolah Melayu ni jadi nak juru. Dia hantar adik ayah saya di Pulau Pinang. Sekolah agama, apa kena mengenai itu. Al-Masyur orang itu. Al-Masriah. Sejarahnya tahu. Oh, bukan dia sekolah mutih? Kan? Jam sekolah agama juga. Sama lepih aja sekolah Melayu ni. Jam itu sekolah Melayu pun nak jadi guru saja. Tak penuh yang ada banyak tu sekolah Melayu. Mana ada. Orang putih punya trade. Di sini ada sekolah agama di area Lumut? Ada rasa saya lagi. Saya pun tak bercanggah dah tu kan. Awak pun dah ingat, tak ingat apa dah. Dah umur 18. Tapi sekolah Melayu tu memang ada lah. Ada jam itu. Siapa yang ajar sekolah Melayu? Orang Melayu lah. Jam itu ngajar sekolah Melayu cik. Cikgu yang ada di Kamaru ni Cikgu Mahdi dah mati. Habis Cikgu Mahdi pak saudara saya, Cikgu Jamil. Dia dah jadi sampai tuan. Habis sekali pangkat dia dah. Pengarah dah. Pengarah dah. Dia lah kerja. Dia yang bagi saya kerja. Bagi saya dengan tu budak sekolah ke Menteluk pergi Kamaru 50 tahun 50. Pasal tu. Dia konyek juga lah jam itu. Yalah, ada. Maknanya adalah jasa-jasa komunis tu. Kalau jam itu, kalau tak masuk komunis, mati. Itu pasal survival ni pasal. Itu dia. Kalau tak masuk komunis, mati. Mati. Macam mana pun. Macam cerita di kampung mana, satu tempat tu. Dia kata kalau mereka tak... daripada depa mati macam tu je. Yeah. Baik depa masuk. Yeah. Masuk dalam itu kita perjuangkan. Daripada mati macam tu perjuangkan jelah. Sama. Dia pun begitu juga nak perjuang. Kita nak merdeka tu Cina ni. Janji orang putih. Orang dia bagi. Tapi depa memang tak setuju dengan Tan Cheng Lok yang orang putih nak. Tan Cheng Lok Saban tadi tu yang putih nak bawa pergi untuk mereka tu. Dia dah terapit. Putih dah terapit, dah tak tahan. Orang Melayu bangkit. Orang Melayu sendiri. So, maksudnya komunis jugalah yang apa ni pengaruh. Pengaruh komunis lah tu juga. Itu dia. Itu pasal jasa-jasa tu langsung tak dinyatakan. Siapa ni apa hebatnya? Tan Cheng Lok ni yang Saban tadi tu. Itu abang kali dia pun rindu dengan Cina ni, dia beratlah kepada anu tadi, orang putih dia pun. Orang putih. Orang putih punya. Tadi baru orang putih. Samantan dia banyak ladang. Estate. Manager estate lah. Orang putih ni lantik dia lah. Dah jadi manager dia. Jadi dia angkat dia. Dia angkat orang putih. Manager estate. Dia angkat orang putih. Dia angkat orang putih Tan Cheng Lok ni. Dan Samantan. Tengku Rahman. Semua orang budika dia. Budika. Bukan budika. Minum.